Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'd. Anak-anakku, Alhamdulillah kita bersyukur bersua kembali dalam kajian Ramadan atau kultum Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan, keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kalau di dalam beberapa kultum yang lalu kita telah belajar bahaya atau manfaat dari kita belajar Al-Quran atau bahaya ketika kita mengabaikan ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian, kita telah tahu fungsi Al-Quran. Kemudian, Al-Quran bisa menjadi sahabat sejati kita yang akan terus bersama dengan kita, walaupun kita telah meninggal dunia. Oleh karenanya, maka kesempatan ini akan kita sampaikan tentang pentingnya belajar Al-Quran dan posisi orang yang belajar Al-Quran. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man al quran Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan, mengajarkan. Jadi Orang yang bisa mengajarkan itu ketika dia sudah mengamalkan. Jadi dengan belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, hidup kita itu akan menjadi lebih baik. Bahkan disebut oleh Rasulullah khairukum, sebaik-baik kalian. Sama dengan ayat khairukum man ta'alam Al-Quran. Atau ayat jadi, kalian itu adalah umat yang terbaik. Oleh karenanya, jangan sampai kita ini tidak pernah belajar Al-Quran, apalagi mengajarkan. Jadi, sebisa mungkin kita belajar Al-Quran, lalu kita berusaha memahami, menghayati, kemudian mengamalkan, serta mengajarkan, menyampaikan apa yang kita pahami. Mengajarkan tidak harus selalu kita berceramah, bisa kita diskusi, kita ngobrol, kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah bagian dari belajar mengajar Al-Quran. Jadi, tidak harus ceramah di depan banyak orang, tidak lakukan diskusi-diskusi pemahaman-pemahaman Al-Quran. Itu adalah juga bagian dari belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian manfaatnya pula orang yang belajar Al-Quran atau memahami, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau pernah bersabda man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi amsalihah Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali kebaikan. La alif lamim harfun. Aku tidak mengatakan sat, alif lamim itu satu huruf. Bal alif harfun wala mun harfun wa mimun harfun tetapi alif satu huruf mim lam satu huruf mim satu huruf sehingga ketika sehingga ketika kita membaca alif lam mim berarti kita telah membaca tiga huruf dan mendapatkan 30 kebaikan. Anak-anakku sekalian, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya tercinta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi maasy kiram Ma'a syafaratil kirami bararah wal ladzina yaqra'ul qur'ana wa yattaba'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqu lahu ajrun barang siapa itu orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir ya berarti orang yang sudah pinter baca Quran maka kedudukannya itu bersama Para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Jadi, ini keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan tergagap-gagap atau masih belajar dan susah membacanya, baginya adalah dua pahala. Pernah Pak C sampaikan bahwa orang yang sedang belajar Al-Quran itu pahalanya dua kali. Yang pertama pahala belajar, yang kedua adalah pahala. Jadi anak-anakku sekalian, jadi selain kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat, kita juga mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah. Oleh karenanya jangan tinggalkan belajar Al-Quran. Terus semangat belajar Al-Quran. Terus ramak semangat mengamalkan isi Al-Quran. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasru minallah, wafat pun kerib, wabashiril mukminin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.